sakit, izin dan hadir tadi, ya jumlahnya. Jadi sama dengan sum saja, sum dalam kurung baru di blok sakit, izin, alfa, balas kurung, enter, kemudian juga ditarik ke bawah atau di copy ke bawah. Oke, selanjutnya kita coba menjumlahkan, atau kita tes dulu memberikan titik, memberikan kehadiran, ya, memberikan kehadiran. Ini sudah berfungsi rumusnya, ya, sudah berfungsi rumusnya. Selanjutnya kita akan jumlahkan sakitnya ini di blok saja, lalu kita klik sum, ya. Jadi sama saja, sakit, izin, alfa, jumlahkan semua. Ya, copy saja ke samping. Untuk hari efektif, ini bukan jumlah, ya, bukan jumlah. Tetapi dalam satu bulan itu berapa hari kita sekolah. Supaya lebih aman, kita berikan saja rumus maksimum, ya, sama dengan maksimum hari efektif. Jadi dia tidak menunjukkan jumlah. Oke. Nah, langkah terakhir adalah mencari persentase kehadiran sakit, izin, dan alfa. Kita tahu bersama bahwa persentase sakit itu sama dengan jumlah sakit kali 100, ya. Jumlah sakit kali 100. Kita tulis dulu rumusnya, lalu dibagi, ya, harus diberi kurung dulu ini, jadi jumlah sakit dikali 100 dibagi jumlah siswa. Jumlah siswa diklik saja di sana 25, kemudian dikali hari efektif. Hari efektif juga diklik saja, ya. Balas kurung baru sama dengan, baru di enter, ya, maka akan muncul. Untuk selanjutnya juga demikian. Sama untuk izin, sama saja, yaitu jumlah izin dikali 100 dibagi jumlah siswa kali hari efektif. Jadi jumlah siswa diklik saja di sini, berapa jumlah siswanya di situ, di nomor urut diklik, dan diklik juga di hari efektif, balas kurung lalu enter. Demikian juga untuk alfa. Silahkan, itu adalah jumlah hadir. Apa, jumlah alfa dikali 100 dibagi jumlah siswa dikali hari efektif. Jadi klik saja jumlah siswanya, jumlah alfanya juga diklik, kemudian jumlah siswa kali hari efektif, lalu di enter. Jadi sudah berfungsi rumusnya. Untuk bulan-bulan berikutnya kita bisa menggunakan rumus ini lagi, format ini lagi, dengan tidak membuat lagi rumus. Cukup kita menghapus kehadiran mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan silahkan di share disukai dan dibagikan jika ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.